Hai, assalamualaikum. Nama aku Hora and welcome back to my YouTube channel. So, seperti yang kita tahu, filem Avatar akan menjengah pawagam pada 18 Disember nanti. So, sebelum korang sambut Christmas tu, bolehlah layan cerita Avatar Way of Water daripada James Cameron. So, untuk episod kali ini, aku nak ulas satu lagi mainan daripada siri Avatar Way of Water World of Pandora daripada Matt Fallon Toys. Tu terlebih dahulu, pada yang baru pertama kali sampai kat channel YouTube aku, jangan lupa klik subscribe dan jangan lupa share video ni. Sebelum ni kita dah sembang pasal M-Suit dan Colonel Mike Squarish dalam video aku yang terdahulu. So kita akan sembang pula pasal City Ops Crab Suit untuk series World of Pandora untuk Avatar Way of Water. Harga lebih kurang sama. So ni merupakan wave yang kedua daripada toy line Avatar Way of Water daripada Matt Fallon Toys. So ni salah satu daripada toy line dia. Kat sini kita boleh tengok kemunculan CET Crab Suit tu. And then kita ada Banshee. So Banshee aku tak beli lagi, nanti aku fikir macam mana. Ni World of Pandora yang wave untuk nombor 2 punya. Kat sini ada Sea Warps. Okay, kat sini tak ada apa sangat. Kat bawah dia cakap macam benda ni ada lampu juga kan. So jom kita buka dulu. So dalam kotak tu korang akan dapat beberapa aksesori seperti pohon-pohon ni. Dan kita just pacak dekat dia punya base ni. Untuk set ni dia tak ada yang menyala, so tak boleh nak expect apa. Aku pun tak tahu mana satu lubang. Nak kena pacak. Just cucuk je. Jadi masuk kat sini biar ada nampak variasi sikit lah. So dah siap dia punya base. Macam tu je. Then yang ni untuk letak dia punya crab suit tu lah. Sebab benda ni kononnya macam terumbu karang. And then dia letak crab suit tu atas tu, dia akan kapal selam lah, dia boleh selam. And then yeah. Okay, ni adalah crab suit tu. Sebab untuk toy line ni dia ada dua jenis, skala ni dan skala 7 inci kot. Lebih kurang macam tu. Yang 7 inci tu mahal lagi. So aku tunggulah nanti sale ke apa. Aku beli ni pun pakai fun bonus yang hari tu beli. So cantik lah, tak tahu nak beli apa. So aku angkat lah ni satu. Memang aku dah aim dah pun, tak sangka dah sampai wave 2 dekat Toys R Us. So kalau tengok dari segi kekemasan, adalah beberapa painting. Tengok kat situ ada tulis CET Ops. And then kalau aku perasan dekat jari dia ni pun dia cat warna lain-lain. Yang ni dia cat kat hujung jari. And then yang ni dia cat kat bahagian tengah-tengah. So aku tengok kotak pun sama, so tak ada apa-apa yang salah. So kita tunggulah nanti filem dia macam mana. And then dari segi painting pun tak ada apa-apa yang sloppy. Matt Fallon tak pernah ada masalah painting sangat, cuma dari segi head sculpt je lah. So untuk tangan kiri dan tangan kanan ni mold dia lain. Untuk dia punya guard dia tu, mungkin ni dia punya senjata dia kot nanti. And then dia ada dua tangan. Macam apa, sepit ketam tu. And then dia ada empat kaki je. So dia tak ada enam kaki macam ketam yang biasa. So dekat sini pun ada tulis dia punya nombor siri CSD2032. Okay. So cantik jugalah kemasan dia. And then dia ada turbine kat belakang. Turbine orang panggil, rotor lah, rotor untuk kipas tu. Dan kipas ni actually memang boleh berpusing. Aku tak tahu kalau nak tiup memang berpusing ataupun tak kipas ni. Dari segi kokpit dia, kat dalam ni sayangnya kokpit ni tak boleh buka. So kalau kokpit ni boleh buka lagi cantik, boleh buat keluar pilot tu. Tak tahu boleh nampak dengan jelas ataupun tak dalam tu. Aku try fokus pilot yang ada dalam tu. Mungkin sebab refleksi cahaya. So memang ada pilot. Tapi ni bukan Colonel Mice lah. And then ada
macam dia punya information display lah dekat dia punya bahagian depan kokpit ni. Yang ni tak silap aku glow in the dark bila turn off lampu, and then try suluh benda ni memang nampak menyala kot. So dari segi artikulasi, aku boleh cakap banyak jugalah artikulasi untuk figure yang hanya sebesar ni. Untuk bahagian wrist ni kita ada swivel, so boleh pusing. Jari ni tak ada, so untuk size ni normal lah. And then dekat bahagian siku, aku tak faham kenapa yang aku punya yang belah kiri ni tak boleh. Ataupun benda ni asalnya memang joint tapi dia gam kan, sebab aku punya yang belah kanan ni boleh. Tapi memang fragile lah, memang nampak besar tu je. Aku rasa lama-lama boleh crack benda ni. And then selain daripada dia punya turbine, kaki dia pun boleh. Sebab kaki ni kita boleh bawa keluar. Daripada dia punya pangkal ni, kita ada swivel, so kita boleh pulas. Tapi yang bahagian ni tak ada, tak ada joint. So bahagian ni tak ada, so jangan cuba-cuba pusing. Kalau tak nanti boleh patah. And then dekat bahagian ni ada joint, satu hinge. So dia jadi keadaan diri macam ni. Begitu juga kaki lain, bila kita buat keluar macam ni, then kita boleh buat macam battle mode lah. Tapi sayang dia satu je lah kaki, so nampak macam ketam, cuma kurang kaki lah. Tak tahulah ni ketam nipah ke ketam batu, aku tak tahulah macam mana. Ini adalah perbezaan perbandingan antara crab suit ni dengan M suit daripada Colonel Miles Quaritch tu. So dia ni dalam keadaan macam merangkak, so yang ni berdiri, so normal lah, memang takkan nampak sama tinggi. Dari segi figure, aku rasa aku tengok secara mata kasar memang nampak dia punya ni memang scale lah. So jom kita letak benda ni atas dia punya base dulu. So untuk letak atas base tu korang tak perlu risau, sebab batang tu memang besi, dia gam kat bawah ni, so memang dia secure. So tak perlu risau kalau nak tekan kuat-kuat ke macam mana, takut nanti dia boleh apa patah ke apa. Tapi so far aku nampak kuat lah, cuma bola ball joint tu yang lekat kat dekat crab suit ni memang tak masuk habis sangat lah. So just letak, memang secure, tak ada apa. So kalau korang plan nak completekan, memang cantik, susun banyak-banyak, memang nampak world of Pandora lah dari wave 1 hingga wave 2. Sekarang tiba masa untuk kita bagi pemakahan kepada crab suit ni. So bagi aku dari segi karakter, ya walaupun tidak dibawa oleh Colonel Miles, dari segi pembinaan karakter dia sesuatu yang menakjubkan bagi aku. Dan aku suka dia punya daya imaginasi James Cameron tu, so aku bagi 5/5. Dari segi kekemasan dan juga perincian, aku bagi 4.5/5. Disebabkan ada beberapa bahagian yang mungkin tak berapa nak detail sangat. So far aku puas hatilah juga dari segi dia punya perincian, terutama dia punya base ni. Untuk sekecil ni, yang aku tak tahu kalau dia ambil daripada IKEA punya bunga palsu tu ke tak. Okey, bagi aku dari segi artikulasi, okey lah untuk skala ni memadai, cuma masih tak cukup lagi. Nak kalau macam aku punya bahu kiri ni kan melekat, yang kanan ni tak okey. Kalau dua-dua melekat aku tak kisah, tapi macam ada dub sikit lah, kenapa yang ni melekat, yang ni tak, adakah aku memaksa. So dari situ aku bagi 4/5. So untuk dari segi keseronokan untuk bermain, ya memang seronok, sebab dia boleh ada dua mode, boleh macam ni, boleh keluar. Kaki dia untuk dia stand tu, cuma yang tak best dia tak boleh buka kokpit ni. Kalau boleh buka kokpit ni macam M suit tu, and then bawa keluar dia punya pilot, memang cantik lah. So aku bagi 4/5 untuk fun. And then untuk harga dia, bagi aku a bit high, tapi disebabkan dia datang dengan base, so aku kira boleh lah nak tolerate sikit kat situ. So aku bagi 4/5. So apa kata anda, berbaloi atau tidak crab suit daripada McFarlane Toys untuk World of Pandora siri Avatar Way of Water? Terima kasih kerana sudi menonton, sehingga kita bertemu lagi. Assalamualaikum.